Aku cuma mau mastiin aja nih om. Yang 3 bulan kan? Ah, ya 3 bulan. Ini om bawain kesukaan kamu. Tadi om sibuk menerima. Om buka ya pintunya. Ini aku bawakan bukan buat kamu. Selamat datang Cilisye. Aduh, lama kita ya. Bener. Apa kabar nih Pak Dayat? Seger banget. Tebel kantong kayaknya. Pak Dayat, bener katanya ada barang-barang bagus buat saya? Enggak dong, masa sama langganan bohong. Kasur ada kasur? Ada. Cocok. Kemari kasur, kursi. Pas kalau gitu Pak Dayat. Tapi boleh kan kalau kita cek-cek dulu? Boleh. Pak Daya tuh emang nomor satu, terlalu menomor satu kan klien juga. Hei, Arsurut, kenapa diem-diem aja?
Kalau Enci lagi ngomong tuh diperhatiin, yang tanggap dong. Cek sana barang bagusnya. Iya, Ci. Di mana tempatnya, Pak? Ketemu tangga naik. Pintu satu, pintu kedua. Di situ tempatnya. Pintu kedua ya? Iya. Yeah. Cepat! Jangan bawa waktu. Time is money. Anak-anak tuh suka gitu pada ya. Rondong maklum dong. Oh, pada itu saja. Mas, mas. Cilisnya ngapain sih beli kasur bekas banyak banget, mas? Buat apa ya, mas? Ah, lo. Kayak gak tahu aja. Gua rasa duit juga dibawa mati itu sama dia. Gitu ya, mas ya? Ya udah lo ambil lagi deh yang lain. Iya, ya, mas. Beres. Aja sih. Mas, sumpah mas, kasurnya berat banget mas. Berat, berat. Lu ngangkat kasur atau tidur-tiduran di atas kasur? Ya ngangkat beneran mas. Mas Umar, cobain mas, angkat mas. Minggir lah. Eh, yuk. Lu tuh pegawai baru ya. Yang mesti banyak kerja tuh lu, bukan gua. Iya mas. Angkat. Yuk. Kalau angkat yang bener dong. Ini jangan ini didorong ke bawah yuk. Ini berat banget, Mas. Yo, berat banget, Mas. Ini diangkat, Mas. Ayo, Mas. Terus lagi, Mas. Susah banget hari ini cari jodoh yang bener pada ya. Kemarin ada yang naksir Enci dari timur tengah. Jauh orangnya cakep pada ya. Tapi begitu ketemu homo. Waduh. Itu sih, Cin, nyarinya terlalu jauh. Kan yang deket juga ada. Ah, pada itu saja. Wah, jadi malu. Apa sih? Kenapa? Udah beres, Cin. Yaudah, masuk sana. Ah, cukup lah buat Dayat. Langsung gak nih? Pokoknya inget ya, kalau ada barang-barang bagus, terutama kasur, call saya. Dar,
Om, minta uangnya dong 2 lembar buat jajan. Kamu kan udah dapat kos gratis, gimana sih? Nih, ada yang ketinggalan semalam. 2 lembar dulu dong. Atau mau aku tempelin kolornya di papan pengumuman? Enggak, jangan. Biar semua orang tahu kalau Om semalam tidur di kamar aku. Yaudah nih, buat kamu nih. Ya? Ya, Om. Hati-hati. Hati-hati. Ah, aku tutup pintu. Pelan-pelan. Oke. Okay. Oops. Oke. Okay. Kamu siap? Satu, dua, ini rumah kita. Ya, aku suka. Kamu gak mau tanya sama bayi kita? Apa katanya? Papanya hebat. Aku mau tunjukin sesuatu. Ini kamar terbaik kita. Dan ada satu hal lagi yang mau aku tunjukin sama kamu. Kau pasti suka. Suka banget. Udah siap untuk mengisi rumah ini? Pasti siap buat kamu dan aku. Panjang semuanya ada. Ayo, ayo, Pak, Ibu, ayo. Mas, Mas, silakan Mas mampir sebentar, Mas. Mas, jangan. Sebentar aja, Ibu. Selamat siang, Mbak-mbak cantik. Silakan mampir, yuk. Semuanya disukan gede-gedean di sini. Ayo, Mas, kita lagi buru-buru nih ya. Sebentar aja, yuk. Sebentar aja, Mas. Kita enggak ada waktu. Kalau minta nama teman ada dong, boleh dong ya. Mbak. Kayak gini rasbetnya. Iya, rasbet ini tapi bukan cuma empuk, Mas. Tapi juga bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Wah, gimana caranya? Kalau Mas naik ini sama istri Mas, pasti tuh pengennya maunya begituan aja. Waduh. Mbak, jangan macam-macam deh, Mbak. Sorry. Beneran, Mas. Mas gak percaya? Mas duduk ya. Lihat nih. Mas lihat ya. Misalnya saya jadi istri Mas, ceritanya mau tidur nih Mas. Mama kangen deh sama Papa. Apaan sih Mbak? Kangen sama sentuhannya Papa. Sentuh mama dong. Masa sih Mbak? Ini bisa meningkatkan keharmonisan keluarga? Pasti bisa dong Mas. Kalau gak percaya, Mas mau cobain? Coba ya. Ayo sini. Gak ada siapa-siapa Mbak, sini Mbak. Gak ada siapa-siapa Mas. Coba ini. Jadi beli kan Mas? Iya. Jadi. Empuk ya. Empuk kan? Mbaknya juga empuk. Bisa aja Mas. Bisa mijit leher, punggung, pantat,
paha, dan kaki. Pasti langsung segar. Nggak mau. Bu, segala sesuatu jangan dilihat dari harganya, Bu. Tapi dari manfaatnya, Bu. Banyak orang yang duduk di kursi ini, setelah duduk, penyakit jantungnya hilang. Darah tingginya turun. Kolesterolnya juga turun, Bu. Mungkin. Mbak, tunggu. Saya punya satu lagi rahasia kursi ini. Tapi... maaf ya. Masa sih saya bohong, Bu? Benar. Pelan-pelan ya, Mas. Yang ini aja deh.
Cilari gak sengaja nabrak, Ci. Abis ngeliat sesuatu yang aneh di ranjang, Ci. Apa yang aneh? Orang gak ada yang aneh. Alih, kemana aja kamu tuh? Gak ada. Beneran, Ci. Kalau gak percaya, tanya aja sama dia, Ci. Nih, Mas Yama. Miss. Ayo, pusing sayang. Bohong kan, kawan? Sumpah, Ci. Beneran. Pusing. Uhoi, Cang. Cinta. Excellent. Is it right? Ya. Baguslah. Yaudah kalau gitu. Ling-ling. Ciao, Pa. Jangan lupa ya. Kalau ada yang beli ranjang kita, jangan bilang kalau kasurnya kasur bekas. Jangan terlalu jujur. Jadinya buntung, enggak untung. Ngerti? Ngerti, Ci. Ngerti. Oke. Ling-ling. Ciao, Pa. Mas. Kok enggak ada ya? Aneh. Permisi. Halo. Baru pindah ya? Iya, baru pindah. Saya Lisha, kita tetanggaan. Rumahnya di sana tuh. Susan. Ah, Susan. Odi. Ini ponakan saya namanya Ling Ling dari Taiwan. Dia enggak seberapa ngerti bahasa Indonesia tapi sedikit-sedikit bahasa Inggris ya. Mepa Ma? Begitu you masuk ke sini, saya langsung cepet-cepet kemari karena kan tadinya rumah ini kosong. Nah, kebetulan ponakan saya si Ling Ling ini suka banget berenang ya. Syu. Saya tuh pengen minta izin. Boleh kan kalau misalnya Ling Ling tuh masih suka berenang di sini? Oh, boleh, silakan berenang aja. Ya, dulu terima kasih banyak ya. Oh iya, karena baru pindah, saya tuh punya toko furniture. Jadi, jangan lupa mampir ke sini ya. Telepon aja ke sini. Ada ranjang bayi, ranjang pengantin baru juga ada. Ya udah kalau gitu, kita permisi dulu ya. Iya. Ling Ling, sya. Xie. Oh, xie ni ti ai. Lai le. Cepat. Bersih. Mirip. Mbak Sari, Mas Sumar. Ada. Tadi siapa dong? Mbak Sari. Kamu kenapa sih, yuk? Kaget, Mbak. Nih aku bawain rujak buat kamu. Enak. Iya, Mbak. Katanya kamu diajarin gimana biar jualnya laku. Iya, Mbak. Kalau mau belajar sini dong. Ya Allah Gusti, cobaan apa lagi ini? Ayo. Ya, pertama-tama kamu tuh harus kenal sama perempuan. Saya kenal perempuan, Mbak. Kamu tuh harus tahu apa maunya perempuan dan apa yang kamu harus lakuin supaya dia tuh puas. Perempuan tuh sukanya disentuh. Mas Umar, apain sih dia kesini? Ya, gimana? Bunyi. Cepetan. Cariin si ini ternyata. Umar. Timunya baunya aneh banget. Kerasanya enak juga sih. Ada sinasinya. Ada apaan sih, Mar? Ya gak tau aja. Cobain aja yang baru lah. Udah deh, gak usah banyak omong. Cepetan. Thank you.
Sar. Lu dengar gue gimana, Sar? Bisa ngertiin aku, kan? I like swimming in the morning because the water is cold. Your tie is bleeding. Oh. Let me see it. Oh, no, 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 no. It's okay. It's not a big deal. Let me see it, okay? Oh. Next time, you should be careful, okay? Sayang. Sorry. I bother you. Kenapa dia? Kakinya kena pecahan keramik kolam. Siapa suruh dia berenang pagi-pagi? Dasar kecentilan. Ci, beneran Ci, di toko ini itu ada setannya. Eh, jangan macam-macam ya. Jangan asal ngomong. Saya tuh udah mendirikan toko ini selama 10 tahun. Dan saya gak pernah lihat ada setan. Hah? Saya juga bilang begitu. Tapi mereka tetap aja ngotot. Tapi memang bener Ci, orang saya lihat sendiri setannya. Udah, berisik semuanya bikin pusing. Saya tuh lagi bikin pembukuan, hitung-hitung biar untung. Mau-mau kalau toko furniture ditutup. Mau, nggak mau kan? Ya udah, sana-sana. Pergi-pergi. Iya, iya, Ci. Bau bawang. Bau kencur. Bau got kadang-kadang. Permisi. Halo. Halo, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat sore. Cilisnya ada? Oh, cilisnya lagi keluar. Kalau ada butuh barang, sama saya aja. Ranjang bayi ini berapa hari ini? Oh, pilihan yang tepat. Leranya emang hebat ya. Ranjang rotan ini emang klasik, Pak, modelnya. Udah jalan di Jakarta. Kalau bayi tidur di sini, Pak, katanya nih ya. Ibunya jadi orang hebat. Semuanya itu tidur.
tidur di atas ranjang rotan kayak gini, Pak. Jadi gak salah pilih deh. Mainnya seru ya. Nama kamu siapa? Kok diam aja? Kamu cantik. Yang? Sayang, ada. Kemana dia? Siapa ya? Tadi ada anak kecil di sini bersamaku. Anak kecil? Nggak ada, Mbak. Terus tiba-tiba dia nggak ada. Kamu nggak apa-apa kan? Aku mau ranjang ini. Kita kan masih punya ranjang di rumah. Aku mau ranjang ini. Ya, ranjang kita masih bagus. Please. Aku mau ranjang ini. Kalau mau ranjang ini, langsung dapat bonus kasurnya, Pak. Yaudah, kita ambil. Oke, mari, Pak. Pagi, sayang. Aku berangkat dulu ya. Ntar jadi ke dokter, kan? Enggak. Aku capek. Ya udah kalau gitu. Hai. Hai. Hati-hati ya. Thank you.
pagi udah cakep. Mau kerja ya? Iya, Ci. Mas Odi, sorry ya. Kemarin waktu ke toko furniture, saya lagi gak ada. Oh, gak apa-apa, Ci. Mas Odi, saya boleh minta tolong gak? Apa, Ci? Si Ling-Ling nih, ponakan saya, mau ke depan. Nah, mobil saya lagi di bengkel. Boleh ya, gak ngerepotin kan? Oh, gak apa-apa. Tolong, Ling-Ling dicari taksinya yang bagus. Kalau jelek taksinya, nanti bisa-bisa dibawa ke Mangga Besar lagi. Oke, oke. Makasih ya, Mas. Ling-Ling, suasan Xie-Xie. Xie-Xie, Odi. Ya udah kalau gitu. Ciao, Xing Ling-Ling. Bye-bye. Bye. Hati-hati, Mas Odi. Yang seharian kamu tidur terus loh. Aku telepon juga gak diangkat. Kamu gak apa-apa kan? Di mobil tadi kamu sama Ling-Ling ngapain? Ling-Ling? Oh, tadi dia cuma ikut sampai depan. Aku bawain roti pisang buat kamu. Kita makan yuk. Ya. Ya. Susan? Ayah, jangan berisik. Bayi kita jadinya nangis tuh. Bayi?
keputusannya. Apain kamu? Kenapa saya? Kamu mimpi buruk? Ranjang ini aneh. Kayaknya ada yang gak beres. Itu cuma halusinasi kamu saja. Perasaan kamu saja, sayang. Aku tidak apa-apa dengan ranjang itu. Dan tidak pernah terjadi apa-apa dengan aku. Maksud aku, hari ini kamu jauh lebih cantik daripada... Ling-Ling. Ya, please. Kemarin tuh dia cuma numpang. Mr. Odi, kamu harus hati-hati. Wanita hamil, cemburunya lebih gede. Sayang, aku bercanda. Ya, cepetan mandi. Anterin aku check up. Oke. Heh, jangan loncat-loncat kayak gitu. Kenapa ya? Gak apa-apa, sayang. Mas Odi! Aduh, romantis bener nih, pagi-pagi udah berduaan. Ling-Ling mau ikut ke depan lagi? Enggak, mbak. Jadi saya kesini bawa sup ginseng. Bagus loh, mbak, buat janinnya mbak Susan. Kita. Panas. Oh, jadi ini bagus, mbak. Kan isinya ginseng, tulang ayam. Pokoknya bisa diminum 2-3. Terima kasih. Mbak, tunggu, mbak. Tunggu. Ling-Ling punya satu hadiah. Nali. Ta-da. This is good for your baby and for luck. Jadi nih ya, mbak, kalau di Taiwan itu, misalnya mas, ini tuh bagus buat ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi bayinya tuh ya terlindungi dan juga selamat dari setan. Oke, mbak, ini bagus. Terima kasih. Kami permisi. Iya, iya, iya. Ada, mas. Ada. Kok dibuang? Aku gak percaya sama setan. Mereka itu yang setan. Nah, itu dia Bu Susan, janinnya. Kok? Kenapa dong? Bayinya sehat-sehat aja, Pak. Tapi kok ukurannya besar sekali ya, Pak? Maksud dokter? Segini seharusnya udah 7 bulan, Pak. Kok bisa gitu, dok? Apa yang terjadi? Tenang. Tidak ada masalah dengan janin saya. Janin saya baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Ya, aku khawatir. Aku mau duren. Apa? Aku mau duren sekarang juga. Yang gede, yang manis, yang banyak. Ya, durian itu kan gak bagus buat. Belikan aku durian sekarang juga. Atau aku lompat dari mobil ini.
apa-apa. Aku beli sekarang juga. Yang, makanan udah siap, Yang? 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 Yang, makanannya udah siap. Yang? 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 Aku membuang ranjang ini. Sejak kamu memakai ranjang ini, kelakuan kamu jadi aneh. Enggak. Hei. Ya. Ranjang ini ada setan, ya. Setan apa? Kamu percaya sama aku? Enggak ada yang salah dengan ranjang ini, ya. Ranjang ini tidak bersalah apa-apa. Hei. Jangan buang ranjang ini. Aku suka sama ranjang ini. Please. Please. Terima kasih. Terima kasih, sayang.
Lili. Lili. Are you okay? It's good. Thank you. Thank you, Odie. Ini nggak seperti yang kamu bayangin. Tadi dia tenggelam di kolam dan aku coba untuk selamatin dia. Itu aja. Yang, ya, dengar dulu penjelasan aku ya. Pergi kamu dari sini. Aku jijik sama kamu. Ya. Itu kenapa sih? Kamu bisa lihat ini kan? Aku pegang apa? Pergi kamu dari sini. Atau aku bunuh diri. Ya, tolong, jangan seperti ini ya. Sepertinya kamu lebih senang melihat aku mati. Sehingga kamu bisa bersenang-senang sama perempuan itu. Hao香花開在卷風裡 Lagi anak-anak nyanyi gimana sih?
Cepet dong, sebenarnya siapa? Thank you.
Halo, Susan. Kamu di mana? Kamu tunggu sebentar di sana ya. Aku takut. Halo? Biar Om yang bicara. Kumala itu kan pension, Om. Iya, Kumala. Gak masalah. Aku 3 bulan ini gak bayar kontan, ya. Terima aja uang kerja besok, ya. Tolong anak kita, Om. Halo, Susan. Susan, halo. Ranjang apa yang kamu jual pada saya? Ranjang apa, Mas? Jangan pura-pura nggak tahu. Itu ranjang setan. Sumpah, Mas, saya nggak tahu, Mas. Kamu yang menjual ranjang itu pada saya. Eh, Mas. Sabar, Mas. Kalian semua harus bertanggung jawab. Sekarang istri saya pergi dari rumah, dan saya nggak tahu pergi kemana. Sejak dia memakai ranjang itu, kelakuannya jadi aneh. Mas, kalian tahu sesuatu soal ini. Jadi dia beli ranjang yang ada kasur bekasnya itu.
Jangan-jangan dia pergi ke tempat kita beli ranjang. Saya baru lihat kamu. Saya gak bisa bayar uang kos, Om. Gampang, bisa dibicarakan. Kita ngobrol di situ ya. Maksud kamu mau gratis kan? Kau Om tahu sih apa mau saya? Tapi ada syaratnya. Syarat apapun dari Om, ya. Saya tahu. Ternyata kamu tahu maksud saya. Dendam kamu sudah selesai. Dia sudah meninggal. Kembalikan istri saya. Saya sangat mencintainya. Tolong. Kembalikan dia. Susan.
Mas, mas, apaan tuh? Mas, tunggu mas. Rangka tangannya. Jangan-jangan. Barang bagus punya, Ci. Ini kolektor item. Setiap yang lihat pasti langsung main beli. Antik, tradisional, barang lama. Wah. Mau tahu barang apa? Ranjang.